Hai guys, ketemu lagi di Ponsel Pinter Channel. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara membeli HP atau smartphone online di Batam dengan aman ya. Aman sampai tujuan. Oke, karena banyaknya orang tertipu membeli elektronik atau salah satunya smartphone dengan online ya, saya tertarik untuk membuat video ini agar tidak ada lagi orang yang tertipu. Silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini. Kemudian untuk mendukung channel ini, kalian bisa klik like atau jempol ke atas jika Anda suka video ini, atau klik dislike atau jempol ke bawah jika Anda tidak menyukai video ini. Kemudian share ke sosial media kalian seperti Facebook, Twitter, Google+, dan jangan lupa tulis komentar kalian di video ini ya guys. Pertama-tama Anda harus menginstal dulu. Di sini Anda menginstal aplikasi jual beli online ya. Ya, contohnya seperti Tokopedia, Shopee, Bukalapak, CDID dan lain-lain. Nah, karena saya sudah mempunyai aplikasi tersebut, saya akan mencoba contohkan ya di salah satu aplikasi jual beli online di Indonesia. Di sini ada Tokopedia sama Shopee. Ya. Karena di Indonesia banyak yang menggunakan Tokopedia, saya akan mencontohkan di Tokopedia saja ya. Sebenarnya di aplikasi-aplikasi jual beli online Indonesia semua sama ya caranya. Anda ikuti tutorial ini dan Anda bisa menerapkannya di aplikasi-aplikasi jual beli online lainnya, oke? Contohnya saya akan membeli HP ya. Saya akan membeli HP iPhone 7 Plus ya. Ya, contoh aja ya. Ya, di sini banyak case-nya yang keluar malahan ya. Nah, sekarang saya akan filter dulu. Klik filter. 7 Plus itu sekitaran ya di atas 5 juta harganya ya. Jadi saya akan menaikkan harga minimumnya ya, dia di bawah 5 juta ya masih. Saya akan mengurangi ya 4.600. Oke, kemudian saya akan mencari lokasi sang penjual HP ini ya. Jadi di Batam. Oke, kota Batam, simpan, kemudian kita akan terapkan. Klik. Sekarang ada banyak di sini penjual-penjual ya yang menjualkan HP-nya. HP iPhone 7 Plus-nya melalui aplikasi jual beli online di Tokopedia ini ya. Jadi untuk mendapatkan seller yang terpercaya agar aman HP yang Anda beli di sini, Anda harus melihat pertama itu, lihat ada warna emas ya, apa namanya itu, bundaran emas itu ya, apa namanya, ada emblem, Anda harus melihat emblem emas ya. Ya tuh di setiap ini pojok-pojok sini ini ada emblem emas. Nah, itu otomatis sudah terpercaya ya. Dan kedua, Anda bisa melihat bintang ini dan terlihat penjualannya ya. Kalau di atas 10 ya masih mungkin lah, masih bisa dibilang cukup terpercaya ya. Jadi saya akan contohkan satu saja. Misalkan saya akan melihat ini ya, ini ada bintang, emblem bintangnya, kemudian komentar. Dan bintangnya banyak, full, komentarnya pun di atas 20. Dan ini saya akan contohkan, klik ya. Kemudian di sini ya, jadi nah di sini bintangnya sudah dua ya, emblem emasnya sudah dua ya. Ini komentar, saya akan melihat komentar-komentar dahulu untuk membeli HP agar aman ya. Ya, saya akan melihat komentar-komentar orang yang pernah membeli HP di sini. Oke, mulus sesuai deskripsi pesanan Sabtu minggu lalu, barang sesuai deskripsi lagi, coba semoga nggak ada apalah.
Sementara barang mantap like new tapi ada dikit barang oke okay banget tapi sebenarnya kurang nggak tahu itu. Tinggal klik ya untuk membaca selengkapnya tuh. Tuh. Oh, satu barang mulus keren. Jadi Anda bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan seller ini di sini. Jadi istilahnya ini sudah terpercaya ya dan terbukti mengirimkan barangnya ke rumah Anda. Oke. Begitulah cara membeli HP online secara aman. Cuman sekarang banyak ya yang menjual HP HP murah berada di Batam, tiba-tiba waktu kita membeli tidak sampai rumah. Nah, jadi ini adalah cara teraman untuk membeli HP di Batam secara online. Jadi ya seperti ini, seperti tidak ada bintang, tidak ada komentar orang. Kalau saya pribadi saya tidak akan mencoba untuk membeli barang-barang yang seperti ini ya, tidak ada komentar, tidak ada bintang dan tidak tidak ada emblem-emblem emasnya atau perak ya. Saya tidak berani membelinya. Saya akan mengecek terlebih dahulu kesaksian orang-orang yang telah membeli di sana. Oke, mungkin itu saja informasi dari saya. Semoga cara ini membantu Anda untuk membeli HP secara online di Batam. Jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini supaya saya bisa membuat video-video lebih menarik selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.